Hello, Aidil. Aidil kat mana? Dah sampai ke? Hello, Mak. Aidil baru je sampai ni. Baru turun dari bas. Barang semua ada ke? File, dokumen. Aidil bawa tak? Duit tak cukup ke? Nak Mak bankkan? Ya, Mak. Semua ada. Alamak, janganlah risau. Mak kat rumah macam mana? Aidil tak perlulah risau sama Mak. Adik awak kan ada kat sini. Aidil muda lagi. Jadi belajar elok tau. InsyaAllah, Mak. Adik cuba yang terbaik untuk keluarga kita. Dah besar dah anak Mak ni. Nanti dah start belajar, jangan lupa orang yang kat sini. Walaupun ayah awak dah tak ada, tapi dia bangga dengan awak, Adil. Mak tahu awak rindu kampung ni. Kalau ada rezeki, Mak cubalah ziarah awak kat sana. Tak apalah, Mak. Mak tak perlu datang sini. Mak lihat je dekat rumah. Nanti Adik pandai-pandai cari jalan balik, ya? Dan Aidil tak akan lupa orang kat sana. Especially Mak dan Ayah. Terima kasih, Mak, kerana jaga Aidil selama ini. Dan Ayah, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Adil. Aidil kan anak Mak. Dah, pergilah kemas-kemas barang awak tu. Dah dapat bilik ke belum? Belum lah, Mak. Kan Aidil dah kata Aidil baru je sampai ni. Yelah, jaga diri baik-baik tau, Adil. Jangan lupa solat. Kalau nak apa-apa, call je. Nak duit ke? Adil tak lupa, Mak. Okey, Mak nak pergi masak ni. Jaga diri kat sana tau. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Mak. Cari apa? Cari bilik eh? Ni. Oh, 1A12. Cantik. Aku pun 1A12 juga. Jadi kita satu bilik. 1A12. Aku 1A12 juga. Nama aku Eddie. Ni kawan aku, Daus. Ni pula adik kembar aku, Atira. Nama kau pula siapa? Nama aku Zakwan Aidil. Zakwan Aidil. Panggil? Boleh panggil aku Aidil. Aidil. Okay. Siap. Adik kau Atira ni satu bilik dengan kita ke? Tak adalah. Dia perempuan kau. Takkan nak duduk satu bilik. Okey, Adus. Kau tengok kau macam main-main ni tadi, Adus. Aku sebenarnya rindu lah kat family aku. Dah semester ketiga dah. And aku still tak dapat jumpa family aku. Alah, kita orang pun rindu family kita orang enggak? Yelah, tapi korang jumpa setiap minggu, setiap bulan. Aku last pun lepas MDS. Lepas tu, tak apalah, Adus. Kita kan ada. Lagipun, lagi tinggal 3 sem lagi kita kat sini. Takkan kau nak tinggalkan kita orang? Still lah tak, tapi... Dah. Jom amin. Jom. Weh, Daus. Serius lah kau nak drop ni? Kau tak fikir masa depan kau ke? Buat macam mana, Din? Tak ada. Tapi... Tak terlambat, Din. Mak ayah aku tak boleh nak tanggung aku lagi. Aku pun tak sanggup lah nak tengok mak ayah aku tanggung beban aku. Alah, kau kan boleh buat pinjaman. Tak terlambat, Din. Tak sempat pun nak mohon. Weh, Daus. Kau betul ke nak berhenti ni? Ya, Din. Kau tak payahlah risau pasal aku. Aku memang nak sama sini lagi. Tapi aku lagi risau lah pasal Fela lah. Weh, Daus. Kalau aku kat tempat kau sekarang ni pun, aku buat benda yang sama macam kau. Kau jaga je mak bapak kau yang elok-elok. Yalah, Din. Yalah, berak. All the best, Daus. Kita takkan lupakan kau. Elok. Kau nak tanya something boleh tak? Ya, Kau tak rindu family kau ke? Aku rindu tu rindu. Tapi tu lah. Aku sayang pula tinggalkan tempat ni. Dulu kita berempat. Sekarang tinggal berdua je ni. Aku rasa macam nak tinggal lama kat sini. Dulu kau yang tak nak duduk sini. Sekarang baru kau rasa tak nak balik. Tapi kau tak rasa nanti kalau kau balik kau rindu kat tempat ni? Memanglah. Kalau ikutkan aku pun tak nak tinggal dengan tempat ni. Tapi aku teringat kat member lama kita. Daus, Atira. Tapi aku paling kesian kat Daus. Dia terpaksa berhenti sebab tak ada siapa nak tanggung dia. Aku rindu lah dengan Daus. Aku rasa macam nak main futsal dengan korang macam dulu-dulu. Bil. Ha? Tu bukan keras kau dia? Entah.
busy nampak. Betul lah. Saidil. 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 Kelas dah habis dah. Dia orang semua pergi next class. Ini assignment yang Saidil suruh buat tadi. Kerja tadi? Ya. Yeah. Nanti saya check. Okey. Okey. Awak ada kelas lepas ni? Ada, sir. Okey, awak boleh pergi. Okey. Saidi dah tunggu Saidi kat sana. Di. Kau ni buat masa aku, Di. Aku ada kelas nak ajar ni. Ya, bukan lama sangat. Ni aku nak tanya kau ni. Kau lambat dah usah? Dah usah. Aku dah lambat hari nak pergi kelas. Jadi aku beritahu kau. Kau lambat lah.